Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman semua yang mengincar mobil second tapi dengan kualitas yang bagus, kemudian proses pembelian dengan mudah, cash ataupun kredit, kali ini kita main lagi ke hobi mobil, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tinggal di luar Jakarta pun di sini bisa dibantu ya, Mbak ya? Boleh banget. Pastinya, sekarang kita ditemani oleh bagian marketingnya yang udah nggak asing lagi, siap membantu teman-teman semua dan ketemu lagi bareng Mbak Diva. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat ya Mbak ya? Iya, sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, biar bisa beli mobil impiannya di sini ya Mbak ya? Harus di sini dong. Dibantu sama Mbak Diva ya? Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih Mbak Diva, alamat lengkap dari showroomnya ada di mana tuh? Kita ada di Mangga 2 Square, lantai LG, Blok D, Lot 12. Oke, itu alamat lengkapnya ya. Sebenarnya teman-teman tinggal cari di Google Map, tulis aja hobi mobil langsung ketemu ya. Langsung ketemu bener. Tapi lebih enak teman-teman bisa janjian dulu nih. Kalau teman-teman mau konsultasi, tanya-tanya promonya bisa juga ya. Boleh banget. Berapa tuh Mbak Diva nomor teleponnya? Nomor teleponku ada di 0823 1155 1088. Mantap, aktif selalu ya. Aktif selalu dong. Oke, lengkapnya kita simpan di atas video dan di deskripsi. Ada Instagram juga? Ada Instagram juga buat lihat stok, karena kita nggak mungkin shooting semua stok karena ada ratusan ya mas ya. Ada lebih dari 100 mobil teman-teman. IG-nya apa tuh Mbak? Instagram aku ada di Diva Hobby Mobil. Diva Hobby Mobil, bisa sekalian follow, nanti stok terbaru yang keluar masuknya ada di sana ya. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Diva, kalau teman-teman beli mobil second di hobi mobil nih, kalau di secara sekilas sih mobilnya kinclong-kinclong. Kelihatan bagus. Selain itu buat teman-teman yang belum tahu, benefitnya apa aja sih kalau beli mobil di sini? Benefitnya banyak banget. Ini dari luarnya aja udah kinclong, apalagi dalamnya. Dalamnya itu termasuk interior, mesin-mesin itu semuanya pasti rapi. Rapi, oke. Terus kita ada garansi mesin sama transmisi selama 1 tahun, kalau kredit, kalau cash 3 bulan, tapi itu bisa di-upgrade ke 1 tahun. Terus ini oli mesinnya juga udah kita ganti baru, jadi benar-benar keluar tinggal isi bensin aja. Siap, tinggal pakai aja ya. Betul. Teman-teman mau belinya cash, belinya kredit, aman semua ya. Aman semua. Oke, proses paling cepat berapa hari untuk proses kredit? One day itu bisa. Bahkan bisa 1 hari bisa approve ya. Ya, dan kita nggak masalah banget kalau misalkan kalian belum ada rumah, ngontrak pun juga nggak apa-apa dengan DP minim, kan kadang ada beberapa yang nggak bisa ya. Betul sekali, apalagi kalau teman-teman yang KTP-nya KTP luar Jakarta, kerja di sini gak apa-apa, itu bisa itu dibantu juga ya. Iya. Pokoknya kalau dibantunya sama Mbak Diva, terima beres ya. Terima beres. Oke, kita langsung aja ke paling depan teman-teman. Ada Daihatsu Ayla model baru ya. Iya, model baru. Tahun berapa unitnya Mbak? Ini Ayla R Deluxe tahun 2020. Okay. Transmisinya matic, ini kilometernya baru 14.000. Baru 14.000 ya. Iya. Oke. Okay. Dan ini OTR-nya ada di 129.500, TDP-nya cuman 10 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya itu 3.190.000 selama 6 tahun, dan itu masih bisa fleksibel ya, mau 4 tahun atau 5 tahun boleh banget. DP minim, angsurannya di 3.100 ya. Siap, dan teman-teman mau DP dan angsurannya dirubah, nanti tinggal japri aja, itu fleksibel ya. Fleksibel banget. Pajaknya dia bulan Januari 2023. Ya, pajak. Ini plat Bogor. Plat Bogor. Plat Bogor, mesin 1200cc, irit, dan dia udah 4 silinder, pastinya lebih nyaman ya. Iya, betul sekali. Oke, booking fee minimal berapa Mbak Diva? Booking fee mobil di bawah 150 juta, 3 juta aja cukup, di atas 150 juta, 5 juta. Oke, tinggal dipilih aja mana mobil yang cocok, langsung proses ya. Langsung proses. Nah, ada Ayla selanjutnya Mbak. Iya. Ini yang model sebelum yang sebelumnya, tadi ya. Iya. Tahun berapa Mbak Diva? Ini Ayla X manual tahun 2019, kilometernya baru 30.000. Oke. Okay. OTR-nya ada di 106.500, DP-nya di 18.500, angsurannya 2.400-an selama 6 tahun. Tapi buat YouTube buat penonton Om Andre, aku kasih diskon deh di DP-nya.
jadi berapa? Harus WhatsApp aku dulu. Oh, berarti langsung kurang ya? Tadi dibukanya berapa DP-nya? 18.500. Bisa kurang dari 18.500, tapi angsurannya tetap di 2.400-an ya? Iya. Siap. Nah, pajaknya, bulan 3 2023, plat genap wilayah Jakarta Timur, teman-teman. Ini kisaran pajak sekitar di 2 jutaan juta, kali ya. Kalau mau test drive sekalian boleh, Mbak? Boleh banget di test drive. Misalnya ada beberapa pilihan nih, di test drive semua juga enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, teman-teman. Coba aja mana yang cocok biar nanti langsung diproses ya. Ajak suami, ajak istri, ajak anak, perkara jadi atau enggak jadi urusan belakangan. Itu ya. Enggak masalah. Betul. Kalau tadi mobil yang 2 baris di sampingnya masuk mobil yang 3 baris nih dari Datsun. Datsun Go ya? Iya. Tahun berapa ini mobilnya, Mbak Diva? Ini Datsun Go Panca, transmisinya manual, tahun 2016. Mesin 1200cc dan kilometernya sudah di berapa? Kilometernya ini baru di 30.000 dan itu asli ya. Di sini nggak main puter-puteran. Pokoknya kalau teman-teman beli di sini kilometer apa adanya. Kalau belum yakin bawa ke bengkel resmi nggak masalah. Boleh ya. Banget. Siap, harganya berapa ini, Mbak? Ini OTR-nya ada di 76 juta aja dan okay. DP-nya di 9 juta, angsurannya 1,9 selama 5 tahun. Tunggu dulu, DP 9 juta? 9 juta. Dengan cicilannya pun 1.900.000? Iya, 900-an. Oke, okay, bayar DP 9 juta, bawa pulang mobil. Nanti di bulan-bulan selanjutnya bayar 1.900.000 aja. Yang itu mah nggak berasa. Mantap, kayak cicil motor ya? Iya. Siap, pajaknya ini sekitar 2 juta lah ya? 2 jutaan, ini pajaknya panjang, bulan Juli tahun 2023. Mobil ini bisa jadi solusi kalau teman-teman mau berpindah dari biasanya pakai motor, ingin pakai mobil, tapi dengan harga yang terjangkau ya. Iya, boleh banget. Nanti kalau misalkan udah lancar naik mobilnya bisa di upgrade di sini lagi, dijual di sini juga. Enggak masalah ya. Kasih harga bagus ya. Pasti dong. Oke, DP 9 angsurannya di 1.900.000. Lanjut lagi ada Suzuki Baleno. Ada Baleno. Tahun berapa, Mbak Diva? Ini tahun 2018. Oke. Ini tuh kilometernya ada di 70 ribuan. Kilometer 70 ribuan. OTR-nya di 171.500. Oke. Okay. DP-nya di 20.500, angsurannya 4 jutaan selama 6 tahun, tapi aku bakal kasih cashback kalau misalkan kalian udah nonton video ini. Teman-teman langsung telepon atau WA Mbak Diva, proses DP langsung di bawah 20 juta setengah ya. Benar sekali. Dengan angsuran yang sama ya. Angsuran yang sama. Mesin 1400cc, irit, mobilnya juga enak. Pajak bulan 7 panjang. Iya, panjang pasti. Sampai 2023 plat genap wilayah Tangerang, teman-teman. Oh iya, kalau tukar tambah gimana, Mbak? Kalau mau tukar tambah tuh boleh, nanti difoto aja atau bisa langsung dibawa ke sini juga enggak apa-apa. Enaknya sih bawa langsung aja ya. Iya, biar langsung trade-in kan. Nah, kalau misalkan harganya udah cocok langsung proses. Iya, harusnya sih cocok sih pasti kalau datang sini. Iya, kalau mobil di hobi mobil sih, wah, teman-teman lihat mobil pasti suka ya. Iya, jarang bisa banget. Bisa kurang dari 20.500. Bener sekali. Oke, mobil 3 baris, Sienta. Sienta. Tahun berapa, Mbak Diva? Ini Sienta tahun 2018, okay. Sienta V Matic. Kilometernya ini ada di 50 ribuan. Siap. OTR-nya di 188.500, DP-nya di 19 juta, angsurannya 4.200-an selama 6 tahun. Total bayar DP hanya 19 juta. Bawa pulang Toyota Sienta 1500cc ya. Ini udah mewah banget ya, Mas. Mewah banget. Walaupun harganya di bawah 200 juta. Tapi dengan desain yang nggak pasaran, teman-teman. Iya, pintu sekali. Kiri kanan udah elektrik iya, juga. Iya, sliding door. Pajaknya bulan Agustus panjang. Panjang dong pasti. 2023 ya. Iya. Plat nomor genap wilayah Jakarta Timur. Timur. Tinggal booking fee aja, data teman-teman yang rumah ngontrak, seperti apapun, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Siap, pokoknya sama Mbak Diva, banyak banget teman-teman kita yang udah dibantu, teman-teman. Lanjut, ada Kalia. Ada Kalia. Kakaknya Lia, tahun berapa Mbak Diva? Ini Kalia G manual, tahun 2019. Ini OTR kreditnya ada di 126 juta, DP-nya di 21.500, angsurannya 2,8 jutaan selama 6 tahun, tapi aku bakal kasih cashback kalau misalkan udah nonton video ini. DP ya? Ya. DP turun, angsurannya tetap di 2.800-an ya? Iya. Siap, 1.200cc, mobil 3 baris, AC udah sampai ke belakang lalu juga ya? Iya. Dan mobilnya irit, teman-teman, spare partnya terjangkau dan juga bandel ya. Iya, dan yang paling penting ini kilometernya baru 10.000 aja. Apalagi kilometer 10.000 mah udah seperti baru ya. Iya, betul. Cicilan per bulannya hanya di 2.800-an aja, bawa pulang. Bawa pulang. Oke, di sampingnya ada SUV Toyota Rush. Iya. Tahun berapa, Mbak Diva? Ini Rush G tahun 2020. Oke. Ini tuh kilometernya baru 15.000. Baru 15.000, siap. Dan ini tuh DP-nya ada di 49.500, angsurannya 4.700-an selama 6 tahun, OTR-nya di 227.500.
Okay. Tapi itu tenang aja masih bisa fleksibel. Kalau misalkan mau di bawah 49 juta kita hitungin juga enggak apa-apa. Bisa kurang ya? Bisa dong. Pokoknya di sini harga OTR, DP itu bisa nego ya. DP dan angsuran aja sih bisa nego. DP OTR-nya. Dan angsuran juga ya. Iya. Bisa dinego teman-teman. Nanti dikasih hitungan terbaik ya. 3 baris ini tipenya tipe SUV irit 1500cc. Pajaknya bulan 7 panjang. Panjang pasti. Sampai 2023 plat genap Jakarta Selatan. Mau sekalian BBN juga aman ya. Boleh banget. Oke, yang nyari ras 200 jutaan aja bawa pulang teman-teman. Bawa pulang. Ada yang warna silvernya nih, Mbak? Iya. Tahun berapa kalau yang silver? Ini ras STRD tahun 2021, Mbak. Oke. Okay. Baru tahun kemarin. Kilometernya di 20 ribuan. Siap. Dan ini tuh pajaknya panjang juga kan. Oke, April 2023 ya. Iya. Siap. OTR-nya ini ada di 239.500. Oke. Okay. DP-nya di 17.500, angsurannya 5,6 jutaan selama 6 tahun. Total bayar DP 17,5 juta aja, bawa pulang Toyota Rush tipe S ya. Iya, tipe tertinggi. Tipe paling tinggi, teman-teman. Ada yang tipe G, ada yang TRD Sportivo, mana yang cocok aja ya. Mm-hmm. Mobilnya sama-sama bagus, teman-teman. Yang ini pajaknya tadi bulan April, plat genap Jakarta Selatan ya. Iya. Oke, pajak per tahun ini harusnya di 4 jutaan. 4 jutaan ya. 3 baris AC double blower bisa ke segala medan, teman-teman. Nah, ini lebih terjangkau harusnya nih, Grand Livina. Iya. Tahun berapa, Mbak, Grand Livinanya? Ini Livina SV Matic tahun 2018. Oke. Okay. Ini OTR-nya ada di 141.500, DP-nya di 10 juta aja. Hanya 10 juta. Angsurannya masih terjangkau banget, 3,491 selama 6 tahun. Ini kita hitungan 6 tahun karena kan banyak orang yang lebih milih angsuran di bawah. Betul, tapi kalau iya, teman-teman mau 5 tahun atau 4 tahun gak boleh masalah banget, ya. Iya. Dengan total bayar DP 10 juta aja, cicilan per bulannya di 3.400.000 ya. Mm-hmm. Siap. Untuk kilometer maaf berapa? Di 50 ribuan. Kilometer di 50 ribuan, unitnya tahun 2018. Iya. Tahun muda teman-teman. Pajaknya bulan Februari masih hidup ya. Pasti dong. Kebetulan plat nomornya wilayah Bogor, Bogor teman-teman. 1500cc, 3 baris, nyamannya nggak kalah sama sedan ya. Di depan ada Daihatsu Xenia, Mbak Diva. Ya. Tahun berapa ini Xenianya? Ini Xenia RSTD, tahun 2016, transmisinya manual, kilometernya baru 50 ribuan. Oke. Okay. OTR-nya ini ada di 146.500, DP-nya di 10 juta aja, angsurannya 3,138 selama 6 tahun. Total bayar DP 10 juta aja dengan angsuran di 3 jutaan ya. Ya. Tipe R 1300cc AC double warna merah. Iya. Pajak ini sekitar 3 juta. 3 jutaan ya. Plat nomornya ganjil, wilayah Jakarta, teman-teman. Nah, Raize lagi banyak nih. Raize lagi banyak. Katanya bakalan ada yang masuk juga nanti ya. Iya, ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Nah, yang pertama yang putih tahun berapa, Mbak? Ini Raize GR Sport 1000cc turbo matic tahun 2021. Ini kilometernya baru 4000. 4000 seperti baru. Iya. Oke. Okay. OTR-nya ini ada di 232.500, DP-nya di 15 juta, angsurannya 5.500an selama 6 tahun. Total bayar DP 15 juta aja punya Raize ya. 1000cc pakai turbo, tenaga enak tapi irit. Mm-mm. Pajak bulan 9 panjang wilayah panjang, Jakarta ya. Ini bekas pemakaian kode Derby bos aku. Okay. Oh iya, bekas pemakaian kode Derby. Iya. Ini pas beli barunya saya juga ada nih pas kode Derby dulu nih. Jadi pastinya rawatan ya. Rawatan pasti. Oke, okay, bekas owner langsung dari hobi mobil ya. Siap kita lanjut teman-teman. Ini ada Honda BR-V. BR-V. Tahun berapa, Mbak? Ini BR-V FS Lift tahun 2019, transmisinya matic, kilometernya ada di 20.000. Oke. Okay. Dan itu asli ya. Harus diingat di sini enggak main puter-puteran. Beda showroom-nya, ini showroom yang apa adanya ya. Mm-mm. Siap. Dan OTR kreditnya ini ada di 212.500, okay. DP-nya di 13.500 aja, angsurannya 5 jutaan selama 6 tahun. Honda BR-V di sini DP-nya hanya 13.500 ya. Yeah. Siap. Mobilnya masih kelihatan keren, teman-teman. Plat nomornya ganjil, Jakarta Utara, pajak panjang ya? Pajak pasti panjang. Bulan Juni tahun 2023, DP terjangkau, tapi kalau saya boleh ngasih saran, kalau teman-teman punya DP lebih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Biar nanti angsurannya semakin terjangkau ya? Iya. Oke, booking fee sama ini di 5 juta? Iya, 5 juta boleh. 5 juta boleh ya? Siap. Kita lanjut ada Avanza. Avanza. Ini model paling baru teman-teman. Iya, ini Avanza. Sudah TSS. Iya. Tahun berapa, Mbak? Ini Avanza GTSS Matic. Tahun 2021 tapi pemakaiannya 2022. Belum setahun pakai ya? Belum. Dengan kilometer di berapa? 8.000. Kilometer baru di 8.000 teman-teman. Mm-hmm.
Sekarang harganya berapa, Mbak? Ini OTR kreditnya ada di 249.500, DP-nya di 12.500, angsurannya 6 jutaan selama 6 tahun. Total bayar DP 12.500 aja, bawa pulang Veloz, Avanza yang pemakainya belum 1 tahun. Belum. Tipe G sudah ada Toyota Safety Sense paling tinggi. Pajaknya Januari 2023, kebetulan plat nomor wilayah Bogor. Bogor. Oke, kalau teman-teman mau mobil penggerak roda belakang, bandel dan irit, ada Xenia nih. Ini generasi terakhir penggerak roda belakang ya. Tahun berapa, Mbak Diva? Ini Xenia Airmatic tahun 2020. Ini warnanya coklat, lumayan coklat metalik ya. KM berapa? Kilometernya di 50 ribuan. Oke. Okay. OTR kreditnya di 177.500, DP-nya di 16.500, angsurannya 4,1 jutaan selama 6 tahun. Total bayar DP 16.500 aja langsung bawa pulang ya. Iya. Ini mobil masih kelihatan keren, AC-nya juga double blower dan lega ya. Lega banget. Pajaknya bulan 3 2023, plat genap wilayah Bekasi. Oke, okay, lanjut lagi. Mobilio yang model baru nih. Tahun berapa, Mbak? Ini Mobilio E tahun 2018, tapi NIK-nya 2017. Oke. Okay. Dan ini kilometernya di 50 ribuan. Betul. OTR kreditnya ada di 162.500, DP-nya di 13.500 aja, angsurannya 3,8 jutaan selama 6 tahun. Dengan total DP 13.500, cicilannya di 3 jutaan. Iya. Mobilio 1.500cc, irit tapi paling bertenaga ya. Oh iya, Mbak, kalau pengiriman, kalau teman-teman mau pakai towing bisa? Boleh banget. Kita ada kenalannya, jadi nanti tinggal terima rapi aja mobil, nyamperin customer. Oke, mau pakai towing, ekspedisi, nanti tinggal konsultasi aja ya. Yang paling penting prosesnya dulu, data nanti dibantu, sampai unit tinggal dibawa pulang ya. Iya, tapi kalau misalkan selama masih di daerah Jakarta, sebenarnya unit kita anterin nggak apa-apa. Gratis? Gratis dong. Mantap, sampai Bogor gratis? Bogor. Boleh lah ya, Japri lah ya. Oke, pokoknya nanti dibantu ya. Iya. Siap, Toyota Calya. Tahun berapa, Mbak? Ini yang paling baru nih. Iya, ini Toyota Calya G-Matic tahun 2020. Oke, 2020. Ini OTR kreditnya di 142.500, DP-nya 10 juta aja, angsurannya 3,522 selama 6 tahun. Cukup 10 juta aja loh, bisa bawa pulang Toyota Calya. Irit, 1200cc, 3 baris, tapi desainnya udah paling baru paling ya. Baru. Pajaknya ini sekitar 3 juta? 3 jutaan, iya. Oke. Yang nyari Raize, bukan cuma yang warna putih, ada yang warna merahnya nih. Iya. Tahun berapa yang merah, Mbak? Ini Raize JR Sport, 1000cc Turbo Matic tahun 2021, ini yang bukan Tuton, kalau yang putih tadi kan Tuton. Oke. Okay. Dan ini kilometernya baru di 3.000. Baru 3.000. Ya, OTR kreditnya di 227.500, DP-nya di 14 juta, angsurannya 5,4 jutaan selama 6 tahun. Bayar DP cukup 14 juta aja bawa pulang Toyota Raize. Yeah. Kalau yang tadi kilometer 4.000-an, yang ini 3.000-an. 3.000-an. Siap, plat nomornya wilayah Tangerang, pajak bulan 9 2023 ya. Tenang, ini baru gambaran sedikit dari stok dari hobi mobil ya. Iya. Masih banyak banget stok-stok di luar sana. Teman-teman bisa japri langsung Mbak Diva atau bisa follow Instagramnya di Diva Hobi Mobil. Iya, betul sekali. Siap. Ada yang mau disampaikan Mbak Diva sebelum kita tutup? Kalau misalnya mobil di sini tuh kita juga dicek sama pihak independen, Mas. Betul. Inspektor. Atau inspektor itu, jadi dia ngeluarin kayak PDF gitu, udah di semua dicek kelistrikan, kaki-kaki, aki, mesin, transmisi, dicek semua. Kalau okay, misalkan ada not yang kurang bagus, itu ada di PDF-nya. Mantap, jadi banyak banget part-part yang sudah dicek, jadi teman-teman ada bukti fisiknya juga, nanti bisa dilihat juga ya. Boleh banget. Siap, thank you banget Mbak Diva. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Amin. Teman-teman juga sehat dan sukses selalu, mudah-mudahan video bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi dan bye-bye.